Jangan ada makan macam tuh. Lollipop ini sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Lollipop ini sehat atau tidak sehat? Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak react part kedua pasal seorang TikToker yang makan berbunyi dan juga ada macam orang kata apa, pygmy. Pygmy ni dalam bahasa lainnya macam gedik dan macam meminta-minta untuk dipilih. So that's why dia sebut pygmy. So nak jadi cerita dia, ramai gila kecah. Budak ni dan TikTokers ni daripada Indonesia. So ramai macam tak puas hati sebab dia ni orang kata apa, sok imut tu macam konon-konon buat-buat comel. And then dia macam comel sebenarnya bagi akulah, sebab muka dia pun macam muka-muka Chinese yang mata sepet-sepet macam tu, comel je. Tapi cara dia tu macam agak menguji keimanan orang untuk tengok. Kepada siapa-siapa yang faham tu, dia sekadar untuk buat konten tu faham lah. Tapi kepada siapa-siapa yang tak faham, mesti macam rasa macam nak macam ringan je tangan nak sampai kat muka dia. So hari tu aku ada buat video part pertama dan disebabkan ramai gila minta aku react lagi dekat TikToker ni, so marilah kita bersama-sama. Aku tahu korang memang suka kan tengok aku sakit hati kan. Kau mengaku je, mengaku cepat. So tanpa membuang masa, jom kita tengok dia makan lagi. Sebab apa, manusia memang suka tengok, suka sangat tengok benda-benda yang diorang tak suka. So jom kita start, go. Okay, so ni TikTokers dia. Nama dia Lilis Novianti daripada Indonesia. Bagi aku dia comel, okay je. Tapi sebabkan ramai yang tak puas hati, so kita macam join the train saja. Macam tu, kita tak mengutuk ya, kita just react. Impression aku kalau aku tengok video-video dia. Okay, so jom kita start. So video yang viral tu, yang ni yang hari tu, kecil atau besar? Kecil atau besar? Ni aku boleh tengok. Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kau tengok dulu. Ini apa? Orang marah ya sebab dia macam makan berbunyi and dia macam macam tu macam kenapa? Kau tak makan ubat semalam. Okay, so jom kita tengok lagi. Dia ada buat banyak lagi ya, makan-makan. So jom kita tengok yang mana. Nangis saat ngonten. Jadi guys, aku ini itu adalah pengalaman aku yang lagi buruk banget saat bikin konten. Jadi ini terlihat guys, video aku yang ini yang aku makan cabe. Nah ini tuh aku sampai benar-benar nangis banget. Geram. Guys, bukan karena aku dihujat netizen ya guys, tapi karena aku tuh kepedesan guys. Aku tuh ayo, sampai minum makan cili. Takkanlah kau rasa manis, pedas le. Terus mengalir gitu guys, karena benar-benar panas banget. Pedas mata banget. Dia macam apa tuh? Ya ampun, aku tak kayak bikin aku trauma. Aku kalau pedas tak macam ni. Kalau aku pedas, aku dah berlari-lari dah. Aku dah terbang kawan. Konten makan cabai lagi guys, karena biasanya tuh aku makan cabai merah guys, emoji cabainya tuh kali. Siapa yang cabar dia makan? Makan cili ni? Siapa yang jahat sangat tu? Ini aku makan cabai rawit karena biar orange gitu kan warnanya. Tapi benar-benar bikin trauma banget buat kalian, jangan coba-coba deh bikin makan cabai rawit satu biji dimakan langsung. Mendingan kalian buat sambal aja guys, percaya sama aku, jangan cobain. Comel. Okay, so jom kita tengok lagi dia makan. Sebab korang nak suruh tengok aku ni, korang nak suruh aku react dia makan kan. Okay, so jom kita tengok yang ni. Mana? Sehat atau tidak sehat? Anggur ini sehat atau tidak sehat? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia makan berbunyi tu yang buat aku geram je tu kan. Buat kita geram. Ayuh. Ini sehat macam atau? Janganlah makan macam tu. Tolonglah. Siapa mak dia ni? Aku nak nombor mak dia dah. Tidak. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan makan bunyi ni. Tolong. Alah.
Lollipop ini sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Ini kalau aku buat viral ni. Aku nak buat weh. Lollipop ini sehat atau tidak sehat? Tolong jangan tampak aku. Sehat atau tidak? Oh, dah habis. Oh, aku tak makan pun. Okey, faham. Ni? Makan serba strawberry. Wah, mari kita makan. Pertama, strawberry asli. Ni dibuat strawberry. So bismillahirrahmanirrahim. Aku tengok dia punya search. Mukbang so imut. Ramai weh dalam komen tu. Aku tak nak korang kutuk dia. Tolonglah jangan kutuk dia. Aku nak korang macam bagi korang punya apa tu? Pandangan je. Jangan kutuk dia. Jangan. Tolonglah. Aku tak nak menyebarkan kebencian ya dekat video aku. Please. Cantik sekali kan? Hop. Ya Allah. Allah. Oke. Okay. Lanjut. Permen sambung. Strawberry viral. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia comel je weh. Aku rasa kalau dia act normal, dia okey je. Mesti ramai berebut. Haa, gitu. Mana selainnya? Salah. Betul lah orang cakap kan? Dia ada kad lain ke weh? Dia macam tak normal. Jahat juga lah kalau aku cakap detail. Dia macam kurang sehat. Ah, macam tu tapi sikit. Tapi lanjutnya selai strawberry. Ni dia guys. Ini asli loh guys. Bentar ya. Kau kena pakai sudu ke? Tolong pakai sudu ya. Terakhir jus strawberry. Wah, segar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Makan serba strawberry sudah selesai guys. Terbuktikan bahwa aku mampu membeli strawberry. Cuma strawberry doang. Makan serba. Apa yang kutuk dia ni? Dia tak mampu beli strawberry? Hah? Kurang hajar. Okay. So ada lagi? 18 poin. Makan sesuai warna di bendera Palestina. Ini dia benderanya guys. Mari kita makan. Okay, warna makan merah aku akan makan buah strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia perlu gelak setiap kali dia makan? Lanjut, warna geram. Hitam. Aku cuma punya bon cabai guys yang warnanya hitam. Mari kita makan. Wih, dia nak makan pun. Sumpah lah. Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok pedas ke? Demi konten kau berani. Kau sanggup buat benda ni eh. Lanjut, warna putih. Iaitu nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim. Nampel ya. Makan lagi. Warna hijau aku mau makan. Aku luka. Sudah menghitam. Ini gimana ya makannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bocok. Okey aku dah faham. Aku dah faham kenapa kau marah. Aku dah faham. Tak payah jelaskan kat aku. Aku faham. Karena dia sudah membocok. Tuh. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada telurnya. Makan sesuai bendera Palestina sudah selesai. Kira-kira setelah ini makan sesuai bendera mana lagi ya guys? Tak payah makan dah. Tak payah makan. Okay guys, jom kita baca komen. Pikminya, pikmi guys. Ya Allah, aku pikmi tapi tidak makan pun nak pikmi. Bagus Palestin tapi makan cara haram. Ganas banget.
Kenapa je? Kenapa ramai sangat marah? Kalau korang tak suka, kau scroll je lah. Kan? Kau scroll je. Ha, aku okay je tengok konten dia. So, sebab tu aku tengok. Ha, gitu. Okay, yang terakhir. Jom kita tengok. Ni. Indonesia Ice Cream. Oh, ni aku dah tengok. Ni aku dah tengok, guys. Ini sudah tengok. Apa lagi aku belum tengok lagi? Lily Smooth Serious Kayak Dobby. Dia buat muka serious. Serious lah. Ooh. Bully je. Wee, kau tengok dia buat normal. Dia bully je. Dia bully je. Nampak tak tu semua hanyalah konten semata-mata. Ha, gitu. Kau dah tengok semua. Lepas tu tiba-tiba nak backup. Fake. Kau memang fake. Kau memang fake. Jijik. Okay guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Comment lagi kalau korang nak tengok apa. Kalau korang nak aku tengok apa lagi, okay? So aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, korang suka video, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe. Jika you're always stay safe. Bye. Ah, rapper Mimi. Rapper Sijan Nugget Shot. Okay, bye. Itu sahaja. Bye.